di Kampung Timur biasanya sih padat. Padahal ini baru jam sekitar jam 10-an lah. Biasanya sih padat sekitar sekitar jam-jam 10. Tapi bengi ini ya nggak begitu padat. Ya dikarenakan habis hujan jadi ya males keluar kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam terbaik tentunya di malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Rabu malam Kamis tanggal 18 Oktober tahun 2023. Jarum jam menunjukkan pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian tengah. Malam hari ini saya berada di Jalan Indragila Stratiga, tepatnya di depan sekolahan SDN Negeri 001 Kecamatan Balikpapan Utara. Ngeluyur malam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ya, makasih. Alhamdulillah di ingatkan sama masnya dari motor yang naik motor tadi tuh. Standarku belum aku naikkan. Yo, makasih Om. Sudah diingatkan tadi. Semoga selamat sampai di tujuan, Om. Malam hari ini cuaca di Kota Balikpapan khususnya di Strat 3 Balikpapan Utara, awannya adem. Soalnya tadi pagi diguyur hujan. Tadi pagi berarti hari Rabu tanggal 18 Oktober Balikpapan diguyur hujan. Nah, khususnya untuk Balikpapan Utara. Ya lumayan deras lah hujan pagi tadi, makanya malam hari ini cuacanya adem. Tadi sih rencana nggak keluar sih, berhubung ada keperluan ya sekalian aja lah pasang kamera ngeluyur di sekitaran tempat tinggal sini aja. Untuk arus lalin di sekitaran Stratiga ini ya tidak begitu padat ya. Saya mau belok kanan aja depan ini. Nah, di Kampung Timur biasanya sih padat. Padahal ini baru jam sekitar jam 10-an. Biasanya sih padat sekitar jam-jam 10. Tapi bengi ini ya nggak begitu padat. Ya dikarenakan habis hujan jadi ya males keluar kali ya. Ngeluyur malam. Rabu malam Kamis.
Woi, mulus jalanannya. Aspalan baru. Aspalan anyar. Tembus strat 1, strat 2, strat 3. Nah, mantap jalannya, jos. Saya mau belok kiri aja. Kalau belok kiri, mau belok kanan. Kalau belok kiri nanti kan tembus strat 1. Mau belok kanan gini. Kalau belok kiri depan ini itu tembus strat 1. Kalau ini kan bisa tembus strat 2, juga bisa tembus strat 3. Belok kiri ini kan strat 2. Oke, bos. Nur Asisya. Tembus di strat 3. Banyak yang nongkrong. Kanan kiri warung nongki-nongki. Belok kiri aku. Duh, alon. Akhirnya tembus sini kan. Duh, tembus sini. Pas hujan tinggal kerja. Parete buntu, wah, selesai sudah. Akhirnya tengah hari aku pulang tadi. Baikin parit. Bersihkan parit-parit yang buntu-buntu, ya maklum lah. Namanya juga lama enggak ada hujan. Kemungkinan banyak kotoran-kotoran yang tersumbat di selokan pada saat hujan, banjir, meluap airnya. Woi, ada kucing. Belok kiri masuk di strat 4. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Dan sampai ketemu kembali di video saya berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.